ngam nih rumahnya. Hah, ngam ah? Oh, cuma ramai nih nak. Jangan panu kali dalam rumah. Iya, ramai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak kota. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambil-sambil tadi makan, gua bantu tadi berhibur. Lurus kan? Apalah kasta? Mari ta. Sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Saya Abdul Wario Mul Fazil bin Haji Wahab, penyampai Rampai Pagi di Hari Raya yang penuh dengan keberkatan dan juga kemeriahan ini. Maritah sama-sama kita ini menyambutnya dengan penuh berhati-hati dan juga berwaspada. Diingatkanlah kepada audi yang berkunjung-kunjungan, lebih-lebih lagi kepada mereka yang memandu. Ya, pastikan kita ini fokus dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di sepanjang jalan raya. Itu akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Teruskan menonton Rampai Pagi. Dan mudah-mudahan raya tahun ini adalah raya yang benar-benar memberikan makna dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Mahira Haji Muhammad Ridwan, penyampai Rampai Pagi Radio Television Brunei. Dan di kesempatan ini juga, saya ingin mengingatkan kepada penduduk di Kampung Air khususnya, mungkin semasa berkunjung-kunjungan, ada juga yang menaiki bot ataupun bot pengangkutan perahu. Jadi hati-hati selalu. Jangan lupa untuk menggunakan jaket keselamatan di sekitar. Dan ingat orang yang tersayang selalu. Dan hindari daripada perkara-perkara tidak dingin yang berlaku. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Bye.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alham. Saya Daud Iskandar bin Haji Abdul Hamid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana sahaja bis kita berada. Dan mudah-mudahan pada Hari Raya ini, terutama sekali kepada bis kita yang mungkin akan membuat kunjungan ke rumah sanak saudara ataupun ke rumah sahabat handai. Yang paling penting adalah menjaga adab dan sopan ketika berkunjung. Terutama sekali apabila membawa anak-anak damik bis kita, pastikan mereka dalam kawalan ataupun dalam pemerhatian bis kita agar mereka tidak mengganggu ataupun merosakkan setiap perhiasan ataupun apa saja barang-barang hiasan ya di rumah yang kita dikunjungi. Ada baiknya kita ni telefon semua marah. Oh, oh, siang jangan ya dalam semua kita ni beraya. Beraja kan ya? Beraja ya beraja. Beraja. Tapi kalau hari ini dah tiba tiba. Baiklah. Aku cuba telefon semua marah dulu lah mana nak. Bila tadi manfaatkan kemudahan yang ada kan? Muammar, Muammar. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik ni sudah. Sibuk kali ya di studio. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Omar. Hey, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri Omar. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga semuanya. Syok eh kamu ah. Beramai di sana. Rumah siapa toh? Hah? Eh, kau tanya lagi rumah siapa? Sudah aku beritahu tadi aku ke rumahku dahulu. Ah, kau tanya lagi kami ini beramai-ramai di sini. Kau sedang dada ni. Apa boleh buat? Berjuang untuk radio. Bagus, 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 bagus. Alhamdulillah, walaupun di mana pun kita ni berada, Muhammad, raya tetap rayakan dan tugas tetap tugas. InsyaAllah, sekarang begini. Jadi kamu dari kampung mana-mana? Ada korang berkunjung tu ke rumah kamu? Kulanggar tu siapa saja rumah tu. Kami menunggu. InsyaAllah, insyaAllah dinantikan. Kalau kau lambat lagi sedikit, habis ni lauknya. Tinggal ikut sikit deh. Siapa lagi di sana tu? Okay. Ada Sarina, ada Intan, ada Ana, ada Mahira and ada Fiza. Mari kita putarkan lagu raya, Maya. Oh, bolehkah putarkan lagu raya? Demi kamu, sebelum kita ni menutup video call ini, ada ni lagu kan ku dengarkan untuk kamu ni. Dengar saja benar-benar. Hari ini hari raya, ku lihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira.
Satu hari ini hari raya, ku berirama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, ira-irama itu adalah suara pujian pada yang esa. Satu hari ini hari raya, aku menangis tanda gembira. Aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari ini hari raya, kulihat wajah suci ibu, kulihat wajah kasih ayahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya kami ucapkan kepada audio penonton yang menyaksikan Rampai Pagi TV. Saya Nur Hayatul Fadzilah binti Haji Andamin. Jadi untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya pada tahun ini, apa yang paling penting adalah kita jaga keselamatan. Keselamatan ini sangat menjurus dan juga luas. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang paling penting adalah keselamatan. Sekali lagi kita ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam dan di mana jua bis kita dapat menyaksikan Rampai Pagi TV. Salam Aidilfitri kepada para penonton di Rampai Pagi. Saya Seri Naihaya, salah seorang penyampai Rampai Pagi sejak tahun 2002. Hari Raya Aidilfitri, kesempatan untuk kita menghubungkan silaturahim. Bukan hanya kepentingannya untuk kita bersilaturahim, ia turut memberikan kesempatan untuk kita bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Nur Intan Haji Ismail. Alhamdulillah haudah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan alhamdulillah haudah, dalam kita beraya, kita hendaklah sama-sama untuk menjaga kesihatan kita ni berpada-pada apabila kita hendak makan makanan yang dihidangkan di waktu Hari Raya. Sentiasa kita dipantau jumlah kalori, gula, lemak dalam hidangan kita ya. Saya Nur Hafizah binti Lamat selaku penyampai Rampai Pagi di Radio Television Brunei. Dan kepada habis kita yang menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin diucapkan. Dalam sama-sama merayakan, jangan lupa untuk mengawal pengambilan permakanan habis kita. Kena jaga kesihatan, kena jaga badan dan juga makan-makan juga. Pastikan mengambil permakanan yang sehat, kurangkan manisan dalam makanan dan minuman, banyakkan manisan dalam senyuman. Saya Muhammad Abdullah, penyampai Rampai Pagi sejak 6 tahun yang lalu dan alhamdulillah pelbagai onak duri, kenangan manis dan juga kenangan pahit yang dirasai. Namun, semua itu diambil kira sebagai pengajaran menjadi penyampai yang terbaik khusus untuk Auda bersama. Dan untuk itu, sekali lagi Auda, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin diucapkan buat Auda yang mengenali diri ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Haji Yunus Haji Muhammad Saleh. Saya ingin berpesan kepada sesiapa saja yang menyaksikan, terutama bagi mereka yang ingin meninggalkan rumah ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi pastikan tingkap, pintu dan juga mungkin pagar rumah agar sentiasa diperhatikan. Saya Hanazan Haji Awang Damit. Bila Auda, Hana pasti Hari Raya ini merupakan hari yang dinanti-nanti dan akan ramai yang akan mengadakan rumah terbuka. Oleh Tuhan ingin mengucapkan kepada Auda semua, kepada yang berancang untuk membuat rumah terbuka, agar janganlah terlampau membazir, kerana membazir itu adalah perbuatan syaitan. Dalam kita sama-sama menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri, sama-sama kita mematuhi SOP daripada Kementerian Kesihatan. Kita jaga kebersihan, kita jaga penjarakan dan kita jaga keselamatan. Dari kami penyampai Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf.